Roster ke-7. Ah, ini dia guys ya. Siapa yang enggak tahu sama Lemon guys. Jadi ini adalah Lemon, roster ke-7-nya tim RRQ. Oke, kita sambut, Bro. Wah, widih, ada Bang Sin. Ini dia apa, Bro? Ada Bang Sin, Bro. Mematikan bisa sampai back to back, guys. Jadi mau memberikan kesempatan mau game buat yang adik-adik yang lain ya. Kan kamu kan juga pernah ngalamin itu kan, Di? Iya sih. Meteci. Ya kan. Jadi ya begitulah. Jadi mungkin kalian bisa bikin trio baru, Di. Trio baru ya ini ya? Iya. Trio rehat, guys. Mungkin, ya kan? Trio rehat mundur. Aduh, okelah. I gotta switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few deaths. That shit, it needs to be paid, with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so... Roster ke-7. Ah, ini dia guys ya. Siapa yang enggak tahu sama Lemon, guys. Jadi ini adalah Lemon, roster ke-7-nya tim RRQ, ya. RRQ Lemon. Ngeri banget. Ngeri, cuy. Ngeri enggak kedengeran. Gua tabok juga nih. Gila Lemon datang ke sini. Enggak, maksudnya apa-apa enggak ngasih tahu siapa yang bakal datang. Ya, gua juga enggak tahu tiba-tiba di sini. Terus ya gua enggak tahu gitu mau konsepin gimana gitu. Gila, gak capek? Apa tuh capek? Capek dong. Maksudnya kayak tempur terus. Capek dong. Capek ya. Yang kedua langsung nih guys. Langsung gak sih biar ada temennya gitu. Soalnya paketan combo Lemon ya. Yang satu ini. Paketan lah. Berdua. Sebenarnya dulu tuh kita kalau bertiga, mantap ya. Trio. Mantap banget ya kalau kita bertiga tuh, aduh. Apa ya, kita kalau bertiga dulu tuh lumayan lah ya dapat prestasinya ya, lumayan lah ya. Kita langsung panggil aja ya guys ya. Back to back. Nah, udah Lemon di sini dulu. Nah, ini kan Lemon nih ke-7, ke-8-nya sih. Yang ketiga, guys. Oh, ketiga, kedua. Kedua, ini yang pertama kan Lemon ya, guys. Yang kedua siapa nih yang kedua kira-kira gue? Woi, halo guys. Woi gitu. Oke, kita sambut, Bro. Widih, ada Bang Sin. Ini dia pembawa apa, Bro? Ada Bang Sin, Bro. Mematikan bisa sampai back to back, guys. Waduh. Jadi gua duduk nih. Back to back champion ya, guys ya. Gua jadi anak warnet aja. Nah, ini adalah roster ke-7 dan ke-8, guys. Gimana, kalian udah ready belum buat season 13? Lah. Bukannya ini katanya mau rehat kita? Iya, gua pikir syuting mau rehat. Lah. Lah. Kok bingung. Bukannya bingung air saya pernah. Kok season 13? Kan kita join lu karena rehat. Bro. Iya. Oh, jadi kalian datang ke sini rehat. Iya. Lah. Kata Meteci. Siapa ini? Halo. Kok gua enggak dikasih tahu, Bro? Wah, parah ini. Dia. Ini beda nih. Ntar gua telepon Pape dah. Wah, ditipu kita nih, guys. Ditipu kita, masa kita disuruh main lagi? Lah. Halo, Pak. Meteci. Ini emang playernya rehat, Pak. Lah, cok gue baru dikasih tahu. Oke. Lah, cok gue baru dikasih tahu. Oh, berarti rehat. Lah, iyalah. Rehat kita. Kata siapa main? Lemon istirahat berarti ya. Wah, ini salah dengar nih. Ini salah dengar nih parah, guys. Waduh. Enggak, soalnya announce roster. Lu ngerti enggak sih?
announce roster. Gimana gua tahu kalian rehat? Lah, terus kita ngapain? Jadi udah nih rehat nih. Iya. Rehat. Emang lu main, emang kita main emang. Ya. Apa nelpon? Nelpon lagi. Ya rehat guys, Bang Sin sama Lemon gimana, berarti Pak, resmi kok rehat ya guys. Saya rehat sih. Jadi ya mau memberikan kesempatan mungkin buat yang adik-adik yang lain. Ya kan kamu kan juga pernah ngalamin itu kan, Di? Iya sih. Meteji. Ya kan, jadi ya begitulah. Jadi mungkin kalian bisa bikin trio baru, Di. Trio baru ya ini ya? Trio rehat guys. Aduh, oke lah. Oke, yaudah. Ya. Oh, jadi Pak. Tar dulu. Ini kenapa alasan rehat nih? Bangsin dulu kenapa? Bangsin. Karena gimmick, katanya gimmick, cok, gimmick. Kagak, ini bukan gimmick ini ya. No gimmick. Ini gua rehat alasannya karena apa? Udah cukup, guys. Karena ada player-player muda yang lebih berbakat lagi guys. Jadi kita ya mending kita fokus menghibur aja ya dan mensupport teman-teman kita. Betul sekali. Kalau Lemon sama sih kayak Bang Sin biar. Oh, jadi lain, mereka fokus streaming ya guys. Nah, betul. Oh, sama, ya itu sih sama udah capek juga. Oh, Lemon udah capek. Lu rasa capek enggak? Gua capek. Gua sih lagi panas-panasnya lagi. Panas apa nih? Panas aja main terus kan gua ngepush terus lu lihat sendiri kan. Cuman ya tetaplah enggak bisa banyak game. Jadi ya itu guys ya. Gua pun enggak nyangka guys. Makanya gua bingung guys. Tadi tuh gua mikirin konsep terus ternyata mereka berdua rehat gitu. Ya udah bagaimana guys? Jadi lu ikut. Gue emang rehat kan kalau gue. Waduh. Tunggu nih berarti. Jadi emang alasan Pak Ape mengirim kalian berdua ke sini itu biar gue ada temen. Biar R7 ada temen rehat ya gitu. Gak apa kayak jadi kita ini kan bisa dibilangkan apa namanya di era lumayan lama lah guys. Jadi gimana Dut? Aduh gimana ya. Ya kita cuma di sini pengen kalian tetap jangan sedih lah guys. Nah benar tuh buat Kingdom tuh. Dukung tim roster RRQ. Ya tim RRQ rosternya siapapun. Dan benar. Di sini gue sedikit bingung guys karena yang datang itu Sin dan Lemon dan mereka itu berdua rehat guys. Rehat. Entah kenapa gue dapet yang rehat gitu. Karena mungkin gue rehat. Kalau gua sih harusnya mereka udah tahu gua rehat, tapi mereka yang kaget di sini Lemon dan R7 guys. Aduh. Kenapa kira-kira Lemon udah R7 ini belum? Iya R7 ya. R7 bilangnya mau comeback ya guys. Enggak, katanya lu mau balik. Kan betul. Meteji. Season 13. Iya ini season 13. Iya pertama ya kalau gua sih enggak bisa main game terlalu banyak lagi. Porsinya udah kayak dikit banget lah. Terus ya ngasih kesempatan buat anak muda juga yeah sih. Karena kan yang namanya bibit unggul itu paku banget kan. Sah baru saja memberikan 500.000. Dua PLAYER lainnya mana Dut? Gitu. Buat kalian jangan sedih ya guys ya. Karena kita adalah trio mafia guys di sini. Kita trio mafia berujung menjadi rehat anjing. Kalian bakal tetap selalu kenang kita sebagai trio mafia ya guys ya. Dengan roster yang back to back. Yoi. Jangan patah semangat mendukung tim RRQ-nya guys ya. Tenang guys. Ditunggu roster fullnya nanti. Betul ya. Siapa tahu ada lu. Ya, siapa tahu ada lu. Kan belum tahu ini gendut ini. Guys kita masih belum tahu ya guys. Ini kita masih belum tahu gendut ini rehat atau enggak guys. Jadi kita belum tahu ya. Kalau kita baru udah ketahuannya kita gua sama Lemon udah rehat, tapi yes, si R7 ini belum guys. Real ya berarti Lemon rehat, Sin rehat ya. Ya ini real, nah, tapi real, kita belum tahu guys. Jadi kita tunggu aja. Oke, paling gitu aja guys. Gua enggak stream lama-lama, cuma 30 menit aja karena jujur ini bukan kabar yang baik juga. Cuman kalian tetap harus semangat guys ya. Semangat. Dukung idola-idola kalian ya. Ya, tetap dukung tim RRQ. Tetap dukung guys, walaupun player-player yang dulu-dulu itu udah enggak ada, sekarang masih ada yang lebih bagus lagi guys.
Oke, kita pamit guys. Pamit. Bye bye. Laki baru saja memberikan 50.000. See you. Oke guys ya, mungkin segitu dulu videonya. What exactly is the sandbox then? Oke guys ya, mungkin segitu dulu video dari trio Rehat ya, yang dimana Lemon memutuskan untuk istirahat sejenak bersama Shin dan R7 guys. Di sini mungkin mereka ingin memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda, khususnya pemain-pemain baru yang masuk RRQ guys. Karena mungkin mereka juga lelah dari season-season sebelumnya. Jadi ya kita support terus, kalian juga support terus nih mereka nih. Karena mereka juga bakal live juga, jadi menghibur kalian juga. Mungkin segitu aja video kali ini. Sorry guys, bila gue ada salah kata atau kata-kata yang tidak siap saya ucap ke gue pribadi, mohon maaf. See you the next video guys ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe guys ya. Gimana guys menurut kalian guys?